Mohon perhatian. Siap. Duduk siap. Gerak. Salam Pramuka. Salam. Yes. Satu Pramuka. Satu Indonesia. Satu suara. NKRI. Harga mati. Jabar Haji. Salam Pramuka, selamat dan selamat datang saya ucapkan kepada kalian siswa-siswi terpilih tahun ajaran 2020-2021 di Pangkalan SMA Negeri Jatinangor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu nama ambalan kami di sini. Kami di sini memiliki dua satuan terpisah, yaitu Putra dan Putri. Sunan Gunung Jati yang merupakan nama satuan Putra dengan gugus depan Semedang 15079. Sedangkan untuk Putri, dia Betaloka dengan gugus depan Semedang 15080. Adapun kami aktif melakukan berbagai jenis latihan, diantaranya adalah latihan reguler, latihan rutin, dan latihan gabungan. Untuk latihan reguler, biasa kami laksanakan setiap hari Kamis sepulang sekolah. Sedangkan latihan rutin, biasa kami lakukan ketika mengikuti event-event perlombaan tertentu. Dan untuk latihan gabungan, dilaksanakan ketika ada undangan dari ambalan sekolah lain untuk ikut serta mengikuti latgab yang mereka adakan. For your information, kami dari Pramuka Semanja pun selalu turut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan baik itu tingkat ranting atau kecamatan, cabang, kabupaten, daerah, provinsi, hingga tingkat nasional. Selain kegiatan-kegiatan rutin yang selalu kami laksanakan di dalam lingkup ambalan, ada pula kegiatan di luar ambalan yang tentunya masih dalam ranah Pramuka. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan wadah pendidikan bagi para pramuka penegak maupun pramuka pandega serta pemuda Indonesia untuk mengembangkan bakat, minat, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saka atau satuan karya yang dipimpin oleh Pamong Saka ini memiliki kegiatan yang beragam sesuai dengan basic Saka tersebut dan tentunya dibina langsung oleh instansi terkait. Seperti Saka Wira Kartika yang dibina langsung oleh TNI Angkatan Darat, Saka Bayangkara yang dibina langsung oleh Polri, lalu ada Bakti Husada yang dibina langsung oleh para petugas kesehatan. Dan masih banyak lagi Saka lainnya yang bergerak di dalam bidangnya masing-masing. Untuk sementara, hanya ada 3 Saka yang aktif di ranting Jatinangor ini. Dan bagi kalian yang berminat untuk menjadi anggota dari Saka atau Satuan Karya, salah satu syaratnya adalah kalian harus aktif terlebih dahulu di satuan atau di gugus depan kalian. Dan mau tidak mau, kalian harus ikut dulu Eskul Pramuka. Kami tunggu kehadiran kalian di Eskul Pramuka. Salam Pramuka. Terlepas dari segala kesuksesan yang kami raih di ambalan ini, ada orang-orang hebat di belakang kami yang selalu mendukung dan membantu kami untuk mencapai semua itu. Ya, mereka adalah pembina sekaligus orang tua kami. Almarhum Kak Romli SPMT. Beliau begitu aktif di Pramuka, baik di tingkat kuaran maupun kuarcap, bahkan hingga kuarda. Dan karena itu, beliau dianggap sebagai Bapak Pramuka di kuaran Jatinangor ini. Walaupun beliau sudah tidak ada, kesetiaannya dan jasa-jasanya terhadap Pramuka masih begitu melekat rasa. Dan ada Kak Anira Sulaksana SPD MPD. Ibu bagi kami yang begitu mengasihi. Dulu beliau merupakan guru sekaligus pembina Pramuka di Semanja. Namun, karena satu dan lain hal, beliau memutuskan untuk pindah, meninggalkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Dan kini, ada yang tak kalah hebatnya dalam membimbing kamu, yaitu Kak Dandi dan Kak Wida. Pembina kami sekarang, layaknya orang tua, beliau-beliau selalu memberi masukan dan kritik yang membangun, sehingga menjadikan kami lebih baik. Begitu terasa kekeluargaan di ambalan kami ini, yang sangat sulit dijelaskan dan hanya bisa dirasakan. Oleh karena itu, mari jadi bagian dalam keluarga kami. Satukan jiwa, satukan tekad, bulatkan.
Kami dari Ika Hamba Praja. Kami tunggu kehadiran kalian semua di Ekskul Pramuka SMA Negeri Jatinangor. Salam Pramuka.